Saya Sumiati, mula pertama kerja kat Rumah Datin Sri pada tahun 99, tanggal 23, bulan 8. Kemudian saya kenal sama Robina, dan selama saya duduk kat sini, masalah itu yang macam diperkosa itu tak ada, tak pernah dengar. Saya dah duduk lama, Robina pun duduk lama. Saya tidur satu bilik, 4 orang. Tidur sama Robina? Iya, 4 orang satu bilik. Pernah tak dalam mana-mana waktu ketika Robina tidak pernah pulang ke kamar, tidak tidur sama? Pernah? Tak pernah, tak pernah. Pernah selalu, melalui itu? Selalu duduk di kamar. Bersama-sama tak yang tiga yang lain? Iya. Oke, kalau gitu bilangnya, maknanya setiap waktu memang semua pembantu-pembantu Puan Datin Sri memang ada sama, tidak ada yang dipisah-pisahkan? Tak ada, selalu satu bilik 4 orang. Selalu satu bilik 4 orang? Iya. Jadi satu lagi yang ingin ditanya di sini, kerjanya gimana? Adakah Robina yang kerja tidak sama dengan yang lain, atau dia yang uruskan yang tidak sama dengan yang pembantu-pembantu di sini? Oh, semua kerja sama, sebab Datin Sri bagi tugas masing-masing. Semua sama ada tugas, tak ada beda-beda. Tak ada beda-beda? Tak ada, sama-sama. Sepanjang kenal sama Robina, pernah tak Robina mengadu sama Sumiati apa perkara yang tidak baik berlaku pada dirinya di sini? Tak ada, tak pernah. Adakah Robina dilayan baik oleh Puan Datin Sri? Oh, kalau selalu dilayan baik, itu tak payah mengadu, kita semua selalu tengok. Tak ada yang mengadu tak baik, hal tak baik tak ada. Kak rumah sini selalu pelayanan semua baik. Kalau tak baik, saya tak boleh tahan lama. Robina ada bilang, katanya selain dari kerja di sini, dia diarahkan kerja di rumah anak Datin Sri. Mulainya jam 4 pagi sehingga larut malam jam 11 gitu. Oh, itu tak betul. Makanya sepenuh masa memang Robina di sini? Sepenuh. Ada sesekala itu, Pak, kemas. Satu bulan kadang 2 kali, itu pun 2 orang, 2 jam aja. Itu pun tak tentu. Bukan ditetapkan waktu hari-hari gitu? Bukan. Paling sering itu 1 bulan 3 kali, 2 orang, 2 orang, itu pun cuma 1 jam. Lagipun rumah kecil. Kadang-kadang 1 bulan langsung tak kemas. Kadang-kadang ada 1 bulan 2 kali atau 1 kali, itu pun 1 minggu tiap hari Sabtu. 2 jam aja. Kita pun 2 orang. Semanjang di rumah ni, siapa yang selalu berkomunikasi dengan pembantu rumah? Bapak atau ibu? Datin Sri atau Datuk Sri? Datin Sri. Datuk Sri pernah bercakap-cakap pembantu rumah? Tak ada. Datuk Sri pun macam semua pembantu rumah pun macam tak kenal, melainkan yang lama tahu nama aja. Begitu. Dia langsung turun, langsung pergi kerja, balik pun langsung naik atas. Kenapa Robina buat begitu? Itu saya ingat tak betul ya. Mungkin ada orang lain, saya pun macam tak percaya. Sebab dia balik dah lama, dah macam 3 tahun. Gaji Robina berapa masa dia berhenti kerja? Masa berhenti kerja 650. 650. Itu foto siapa itu? Yang ini Robina, yang ini saya. Kapan diambil pada foto itu? Kapan direkam? Masa baru saya baru sampai tahun 99, macam 7 bulan macam. Kerja biasa dia. Waktu kerja di sini setiap hari Rabu, apa yang ada di sini? Pengajian. Hari Rabu pengajian, hari Senin baca tajwid. Pengajian Quran di rumah Datin Sri ini. Siapa yang mengajar? Yang mengajar Dr. Fatma, yang hari Senin Ustaz Sabri. Sumiati, apa pesanan kamu kepada Robina kalau Robina mendengar ini? Apa kamu nak titipkan pada Robina? Pesan. Kalau bisa kamu bicara, kalau bisa Robina nonton kamu di video ini, apa yang kamu mau pesan sama Robina? Ya, pesan janganlah buat fitnah yang tak elok. Itu berdosa, sebab rumah sini kita kerja bertahun-tahun, pelayanan baik, anak beranak pun baik. Janganlah buat fitnah yang bukan-bukan. Jadi, ya. Terakhir, kamu tak rasa sebagai sama-sama satu di Indonesia, satu kampung barangkali, kamu tak rasa malu ke apabila Robina buat fitnah begini kepada bekas majikan yang terlalu baik kepada kamu?
bukan malu lagi Pak, macam marah. Saya pun terkejut besar sebab dia balik dah lama.